Mati lu. Gila tai justru parah banget. Gila. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto. Sangat menarik di game dari The Ninja Storm 4 nih. So guys, hari ini kita bakalan mainin game Naruto lagi. Dan kita bakalan pakai modnya si Mitsuki dewasa. Dan juga Sarada dewasa. Kita akan mempertemukan mereka. Tapi sebelum itu, gue mau nginfoin sesuatu ke kalian. Bahwa tanggal 18 Agustus 2017, tepatnya di Next Level PVJ Bandung, gue bakal ngadain acara turnamen Naruto. Dimana gue gak sendirian. Disitu ada Lutfi Alimawan dan juga Afif Yulistian. Dan acaranya itu jam 2. Tapi pendaftaran itu dibuka dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Jadi jam 3 kita bakalan langsung memulai turnamennya. Dan jam 2 sampai jam 3 itu bakalan diisi sama hal-hal lain. So bagi kalian yang jago main Naruto atau yang rasa pengen have fun bareng, kita tunggu kalian di Next Level PVJ Bandung tanggal 18 jam 1 siang untuk pendaftaran turnamen. Tapi kita juga ada daftar online-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, kalian daftar online dulu aja di link deskripsi di bawah. Di situ gua taruh link untuk daftar turnamen Naruto ini. Dan semuanya itu gratis guys, gratis. Tapi ada tapinya nih, karena acaranya itu di dalam wahana, jadi ada biaya masuk untuk ke wahananya. Tapi untuk acara kita, acara turnamen dan juga acara meet up sama gua, sama Afif, sama Lutfi, itu semuanya gratis. Ada biaya masuk untuk ke wahananya. Dan kalau misalkan hari biasa itu kalau nggak salah 140.000 untuk 5 jam. Tapi kalau misalkan kalian datang untuk acara kita, itu jadi 110.000 untuk biaya masuknya. Dan kalian bebas nikmatin wahananya sampai kalian capek. Dan kalau misalkan kalian mau ngikutin turnamen kita, itu gratis. Jadi tanggal 18 Agustus gua tunggu kehadiran kalian di Next Level PVJ Bandung, oke? Okay? So guys, kita langsung saja di sini kita mulai. Kita pakai Mitsuki. By the way, di Mitsuki ini modnya ada di Boruto lagi. Di Kabuto ya. Dan oke, okay, kita bakalan milih random dulu, guys. Ternyata kita lawan Sasuke kecil. Apa yang terjadi, Bung? Kita lihat. Ini pertarungan antar generasi ya. By the way, gue tadi pencet segitiga apa ya di sini? Iya ya. Dan ngecrash GGWP. Malah ngecrash bosku. Ya tadi sempat ngecrash guys. Dan by the way, kalau misalkan kalian mau tahu info lebih lanjut masalah terkait dengan acara yang tadi gue bilang, mati lu. Kalian follow sosmed gue aja. Mati lu. Follow sosmed gue aja, di sana gue cantumin. Ini apa ini? Ultinya begitu. Gue cantumin posan di situ. Di situ udah lengkap kok. Kita angkat. Mati lu. Cakra gue habis. Bodoh amat. Mati lu. Ya. Oke. Bercanda om. Hup. Kabur. Tesi cakra. Tahan dulu guys. Jadi di Instagram gue itu gue udah ngepost tentang acara tersebut. Jadi info detailnya itu ada di situ sebenarnya. Alamat, terus apa lagi ya? Oh ya, biodata. Aduh, salah pencet mulu. Segitiga suka dua kali gue pencet. Gila apaan tuh? Ya untuk link pendaftaran juga ada di Instagram gue. Dan untuk detail acaranya juga ada di situ, alamat dan lain-lainnya. Jadi kalian cek aja di sana dan jangan lupa juga follow guys, biar kalian tahu kelanjutan acaranya seperti apa dan updatean menarik lainnya dari channel gua. Salah mulu dah. Wait, enggak kena. Hup. Angkat. Angkat lagi. Mati lu. Mati lu. Makan. Kok masih ada? Makan. Kita pakai combo yang lain. Wah, mati. Baru pakai taijutsunya mati anjir. Oke. Okay, guys, kita coba combo-combonya. Kita pakai bulat-bulat kiri. Ternyata digituin ya. Bulat-bulat kiri. Bulat-bulat samping sih lebih tepatnya. Hop, kita coba pakai. Salah pencet mulu dah. Gak nyampe, goblok dah. Ini segi bulat bawah. Salah pencet lagi.
Bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah. Gue suka salah dah mencetnya. Bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah. Bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah. Oh. Eh salah. Goblok dah. Bulat bawah, bulat bawah. Ini jempol gua nih gara-gara aduh. Aduh dulu. Entar dulu guys. Cakra gua habis. Eh. Oke. Bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah. Bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah, bulat bawah. Mati lu. Ya mati duluan. Ya Allah, buat nyoba kombonya aja susah. Oke oke. Gue suka salah pencet gitu loh, segitiga A-nya itu. Kayak apa ya? Kayak ngelewatin si bulatnya itu kan. Kayak segitiga X-nya itu ngelewatin bulat. Jadi kadang-kadang kepencet, bukan kadang sih, sering kepencet anjir. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Ganti kali ya, jangan si ini, jangan si Sasori. Itu Sasori kan tadi namanya? Gue lupa. Eh, Kabuto mana? Oh ini. Naruto aja Naruto. Biar lebih greget. Biar lebih greget. Oke. Come on, come on. Segitiga bulat, segitiga eh segitiga bulat. Bulat bawah. Keren. Mundur ah. Hat. Mati lu. Mati lu. Segitiga atas. Eh segitiga ke atas, bulat atas. Makan lu. Bisa dikumpul lagi. Mundur ah. Mati lu. Kena jurus naga terbang. Wait. Kena lu. Oh fuck. Hey, what the fuck. Buset, 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 buset. Sakit banget. Wait. Bisa ditahan ternyata. Makan lu. Makan, makan lu. Kepencet lagi kan. Coba bulat-bulat biasanya. Bulat-bulat biasanya cuy. Yah mati deh. Oke tadi udah kita coba bulat samping, bulat bawah, bulat atas. Kita sekarang nyoba bulat yang biasa. Keren juga taijutsunya. Kayaknya udah habis deh. Ya kena deh. Gua mau nyoba ultinya. Segitiga-segitiga bulatnya belum gua coba nih. Kalau tadi sih yang segitiga bulat dia kayak ngeluarin naga-naga gitu. Sakit banget. Apa kita sekalian ini ya? Awaken. Ya. Oke. What? Mati lu. Mati lu. Gila taijutsunya parah banget. Gila. Gila. Gila parah. Apa tuh? Ya, habis. Habis sakranya habis. Mati lu. Ya, diawakkan. Diawakkan. Mati lu. Kita lihat ultinya bung apa yang terjadi. Ada Boruto dewasa. Pukul saja kita lihat. Banting ke bawah. Mati lu meninggal. Kok enggak ada suaranya? Oke, apa tuh, siapa tuh? Sarada dewasa, cuy. Gila. Mati kau. Waduh. Gue masih penasaran sama awakennya sih. Jadi kayak sebentar gitu loh, nyobain taijutsunya doang. Awaken kalau jurus bisa beda nggak ya? Kita coba kali ya.
Kita coba. Ntar terakhir kita lawan Sarada dewasa deh. Cuman gue nggak tahu dia bakal nge-crash atau enggak. Kita coba aja. Ya lawannya Sarada Uchiha yang kecil. Padahal gue random. Mungkin ini takdir. Oke, kita coba bung. Apa terjadi? Kita lihat. Mitsuki dewasa kita lihat masih mencoba, mencoba menyerang. Kita lihat Sarada apa yang bisa dilakukan oleh Sarada. Nampaknya tidak bisa melakukan apapun bung. Kita coba tahan segitiga bulatnya, nggak kena. Hajar. Wah. Oh iya kan gue mau awaken ya. Hajar gue. Hajar gue, hajar gue. Buset. Anjir itu tinjuan. Tinjuannya gabung Chidori ya. Ngapain sih dia? Ya ngapain sih? Gua racunin lu. Yeah. Pukul gua dong yang kencang, pukul, pukul. Wow. Ayo pukul. Pukul. Pukul, 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 pukul. Iya, kenapa mundur dia? Ya Allah, minta digebukin dah. Malah kena cilukba dong dia. Ayo pukul gua. Oke. Oke, ultinya. Wow. Wow, gua baru tahu sumpah. Wow, wow. Wow. Chidori. Oh my god. Ayo, ayo pukul gua lagi. Ayo pukul gua. Oke, oke, udah cukup, 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 cukup. Ore. Apa tuh? Anjing. Apaan tuh? Wah, gila gila gila. Mati lu. Mati lu. Gila itu segitiga bulatnya sama segitiga segitiga bulat apa segitiga bulat doang ya? Satu. Ya ya. Mati lu kena bokong bung, apa yang terjadi kita lihat. Sarada masih mencoba untuk melawan tapi nampaknya tidak bisa bung, kita lihat. Mon, gua kamekameha lu. Salah. Kamekameha versi naga. Mati lu. Ini bisa lagi ya? Mati lu. Gak kelihatan. Ampun. Weh, gak kena. Hop. Mati lu. Ini bisa oken lagi anjir. Jangan dong. Tunggu dulu. Wah, ini gimana sih? Oh, jurusnya cuma segitiga bulat ternyata, nggak bisa segitiga bulat. Kena. Ya ini tinggal seiprit. Diginin juga mati. Ya. Suriken anjing matinya. Kena suriken. Oke guys, kita coba yang terakhir. Mitsuki dewasa melawan Sarada Uchiha dewasa. Weh, sama-sama dewasa. Gak dewasa juga sih. Shippuden lah ya, Shippuden. Aduh. Oke, lawan Sarada. Oke. Oh, yang mana ya? Yang ini kali ya. Nge-lag. Nge-crash gak ya? Kita coba guys, apa yang terjadi kita lihat. Ya, langsung nge-crash. Langsung nge-crash. Terbaik anjir. Nampaknya sudah bisa bung, kita lihat apa yang terjadi bung.
Oh my god, oh my god. Kita hajar saja, kita angkat ke atas sampai terjadi. Oh, hajar lagi kita tanpa ampun. Mati lu, enggak kena. Mati lu. Kena ulti. Oh, Edo Tensei. Kok Edo Tensei sih? Oh, mungkin bawaan Kabuto kali ya. Ya enggak sih? Ini kan modnya Kabuto nih. Dan enggak ada suaranya di sini. Ini masih belum sempurna modnya, guys. Wah, wow, by the way kalau kalian punya saran gue mainin mod apa lagi tentang Naruto, komentar di bawah, guys. Mati lu, mati lu. Mati lu. Oh. 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 Yeah, iseng. Mati lu, mati, mati, mati. Ah, tidak. Makan nih. Ah, mati. Ultinya dia aneh. Gua pernah pakai Sarada kan. Ultinya dia aneh. Gak bisa melawan. Mati kau. Ya, kalau gua bisa milih Mitsuki sama Sarada sih masih bagusan Mitsuki sih. Eh, salah. Masih bagusan Mitsuki sih untuk kayak Taijutsu-nya. Oh, salah pencet mulu gua. 3 egg-nya. Ya 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 ya. Lu kena lu ciluk bal lu. Aduh kena enggak tuh. Salah gua. Ultinya ini susah kenanya, guys, si Sarada. Jandara. Juga main. Meletaklah pala nih. Mati loh. Mati, 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 mati lu. Gua angkat ke atas lu. Mati lu, gua angkat terus ke atas. Makan, makan, makan. Aduh, aduh. Hai. Ay ay, ampun 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 ampun. Mati lu. Ih, kok salah mulu. Mati, mati lu. So guys, sampai sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa ntar tanggal 18 Agustus di Next Level Mall PVJ Bandung jam 1 siang ada pendaftaran Naruto online, daftar ulang sih jatuhnya. Dan kalian kalau misalkan mau ikutan, link downloadnya ada di sini untuk daftar onlinenya. Jadi ada dua pendaftaran, daftar online dulu ntar daftar ulang di sana. Jadi kita bakalan lihat nih siapa aja yang daftar lewat online dan nanti pada saat datang itu siapa aja. Jadi kita bisa ngelihat presentasi yang nanti datang kira-kira berapa orang ketika kalian nanti ngisi formulir yang di bawah yang onlinenya gitu loh. Dan untuk perkembangan acaranya kalian follow aja sosmed gua di Instagram, ada di link deskripsi di bawah atau ada di sini, guys, ya, ada di sini ya. Jadi kalian langsung aja di situ follow dan ikutin perkembangannya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau misalkan kalian suka, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gua. Aduh, maaf, maaf. Dan jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan ya, gua Mr. Rokto undur diri. Salam amatir. Bye bye.